air mata tetesi bumi. Gagalmu memimpin negeri ini. Hilangkan apa gagalmu karena kau banyak mengingkari janji. BTW itu pendukungnya Jokowi itu mayoritas itu otak-otak kriminal. Pendukung Jokowi kriminal semua. Waduh parah ini ibu-ibu ini, mak-mak ini. Ya ini pasti pendukung Kadirun sebelah ini ya. Kita counter. Sekarang kita akan melihat counteran dari Bro Dendi Suhartono. Ayo kita lihat sama-sama teman-teman. Jos. Air mata tetesi bumi. Cukup, cukup sudah. Langsung dibalik. Jakarta yang menjadi korban akibat kegagalan Anies yang gak bisa bekerja. Omongan negedabrus pandai merangkai kata-kata. Siapa lagi kalau bukan Yohanes Anies Baswedan. Makan makan plastik. Aduh. Makan plastik presiden sekarang masih Joko Widodo lucu ya. Pendukung Yohanes Anies. Plastiknya dimakan. Aduh. Alas muntah loh. Plastiknya dimakan loh. Baiklah, saya akan membalas komentar yang di atas. Berarti taruhannya Pak Anies menang atau kalah saja masih. Jadi begini, akun asli dengan Anies jalan kaki. Contoh saya dukung Anies nih ya. Ada tantangan seperti jalan kaki Kediri Jakarta. Saya enggak berani, betul ya. Udah saya nggak berani kalau ada tantangan itu. Kalau saya dukung Anies ya. Lah kan pendukungnya Anies kan 100% katanya percaya bahwa percaya karena menang 2024 presidennya bakal Anies ya. Jadi kepada para pendukung Anies yang akun asli saya tantang ya. Berani nggak? Katanya yakin Pak Anies jadi presiden. Ayo, berani enggak? Anies presiden. Mimpi. Aduh. BTW itu pendukungnya Jokowi itu mayoritas itu otak-otak kriminal. Hah? Pendukung Jokowi otak-otak kriminal? Balas bang, balas bang, balas bang. Ini pernah kamu laporin. Waktu itu kamu melaporkan berkata-kata kasar, ya. Dasar kamu otak kriminal. Yang otak kriminal itu kamu, ya, bukan pendukung Pak Jokowi, ya. Habis ini video saya laporin. Tidak takut, bos, ya. Sebetulnya saya malas ya setik-setik video cewek itu ya. Karuane nyetik-nyetik video lanang ya. Soalnya malas sama cewek ya. Males di situ cewek. Kurang srek aja gitu loh. Bukan lawan sih, Bang. Video-video perempuan. Ya. Apalagi sekelas Si Yong. Alah lah. Otak kriminal ya. Salam waras. Salam waras. Hai. Ganjar Pranowo jadi presiden yang orang pantas. Orang pantas katanya. Balas nah, bang. Seandainya sikat bang. Presiden 2024 itu Pak Jokowi lagi lah bongkowe. Tenan. Pak Yohanes
Anies Rashid Baswedan ki ora pantes dadi presiden. Sing pantes ya Pak Jokowi karo Pak Ganjar. Top ya. Bang, top asli bang, pribumi, top bang, top bang, bukan top keturunan Yaman ya, bukan keturunan petani bambu. Nyonge percaya ya Pak Anies, Pak Yohanes Anies Rashid Baswedan ora dadi presiden tenan ya. Salam waras. Salam waras. Ait. Ya. Petamburan mungkin. Ya tuh wajahnya tuh. Wajahnya ngeselin banget ya. Wajahnya ngeselin banget loh. Kadiran-kadiran pasti panas ini kalau ada yang model-model kayak gini tuh. Lihat tuh. Wajahnya ngeselin, ada kuncungnya juga. Ada kuncungnya juga. Kayak Cecep. Kayak Cecep. Ngeselin banget ini, kadiran-kadiran pasti panas ini. Aduh. Joget. Ngeselin banget mukanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan langsung membalas komentar orang bodoh yang di atas. Jadi kasih begini paham, bro, bang. Kasih paham. Pak Anies itu berkata Alkitab suci itu semua isinya kata-kata. Itu menurut Pak Anies ya. Tapi kalau Pak Anies bicaranya ada kata kecuali Al-Quran, nah itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah Pak Anies bilangnya semua kitab suci isinya kata-kata. Itu keliru bro ya. Jadi Al-Quran sama buku itu jangan disamakan. Dan keduanya, kamu bertanya, coba Anda artikan Arab yang Anda baca itu apa dulu yang benar. Baiklah, saya akan menjelaskan ya. Wa may yu'adzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kita ini harus mengagungkan, mentakzimi, menghormati semua kitab suci Al-Quran dengan cara kalau kita membawa kitab suci Al-Quran ya, contoh, nah seperti ini menghormati, mengagungkan ya. Terus ketika kita menaruh, nah terus ketika kita menaruh Al-Quran ya harus seperti ini, bisa ya seperti ini juga bisa lah. Kalau seperti ini namanya salah bro, ini tidak mentakdimi, tidak menghormati, tidak mengagungkan Al-Quran. Yang betul buku itu di bawahnya Al-Quran ya. Nah begini baru, nah, begini juga ya. Nah terus kalau Al-Quran ditaruh di bawah seperti ini, ini tidak boleh, ini namanya kurang yu'adzim. Keren. Tidak mengagungkan Al-Quran ya. Al-Quran harus ditaruh di atas. Jadi sudah jelas ya, yang saya baca itu surat Al-Haji ayat 32 insyaallah. Coba sampean buka ya. Wa may yu'adzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Dan diperkuat dengan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Ya. Mereka pakai video, kita balas juga pakai video. Ya kita counter-counter terus dengan cara cerdas dan smart. Pendukung-pendukung cebong NKRI harus cerdas ya. Sebar di media sosial ya. Mereka menghantam dengan isu-isu hoak-hoak, kita balas lagi ya.
Itu gunanya media sosial untuk mengkonter-konter ini. Teman-teman luar biasa ini, pada cerdas semuanya. Kalau sekiranya itu berita tidak benar, sekiranya itu ngehoak, berita-berita tidak sesuai data, balas dengan VT juga, kita balas mereka. Nggak, tentunya dengan baik dan benar. Bahkan kita bikin guyon, kita bikin candaan, ya kan, bikin enjoy aja, kita bisa tertawa bersama-sama, oke? Ya, jangan sampai ya kita termakan oleh hoak-hoak yang menyesatkan, sehingga masyarakat awam yang tidak mengerti akan terbawa itu hoak, kan bahaya. Ya, tugas kita teman-teman, tugas kita membantu itu untuk meluruskan. Baik, terima kasih teman-teman. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.